Pas dan kemerdekaan. Hei. Mana ni? Tu siapa pula tu? Wahai sahabatku, sungguh British telah masuki tanah Melayu. Aku melihat anak-anak muda kita selesa berada di bawah hukuman penjajah. Apakah tindakan yang perlu kita lakukan? Benar. Perkara ini sangat membimbangkan. Hamba rasa kita perlu membuka pondok dan mengumpulkan anak bangsa kita. Lantas kita memberi pelajaran agar mereka sedar tentang penting melawan penjajah. Wahai anak muridku. Ya, Ustaz. Kumpulkan pemuda-pemuda. Kita ada tugas besar yang kita perlu laksanakan. Baik, Ustaz. British? Tunduk? Apakah zaman bila ni? Ni dia mengumpul-kumpul ni buat apa pula ni? Ini macam toko pas yang dulu ni. Terlihat pada hari ini, UMNO yang terlalu selesa dan terlalu lembut dengan penjajah. Inilah yang dikhawatirkan. Pemikiran anak bangsa kita sudah pasti tidak akan terlepas daripada pemikiran penjajah. Jadi, kita ni perlu kan mengusulkan satu memorandum kan untuk kita beri kepada UMNO supaya mereka tahu pendirian kita yang sebenarnya macam mana. Benar, saya bersetuju. Dan saya rasa kita perlu mendesak kerajaan untuk membuka satu kolej Islam khusus untuk anak Melayu bangsa kita. Betul? Assalamualaikum Tunku. Waalaikumsalam. Tunku, kami mewakili PAS dan ini adalah memorandum yang menyatakan hasrat PAS dalam mencapai kemerdekaan. InsyaAllah saya pertimbangkan. Terima kasih Tunku. Oh, banyak rupanya perjuangan PAS dalam kemerdekaan ni. Kamu siapa? Ada apa ni? Malam ni kita ada ambang kemerdekaan. Jom. Islam yang telah berjaya diletakkan dalam perlembagaan oleh mereka yang berjuang di masa-masa akhir sehingga kita mencapai kemerdekaan. Meletakkan Islam adalah agama persekutuan. Beginilah Islam nasib perjuangan para ulama yang tidak didendangkan dalam buku-buku sejarah kemerdekaan negara kita.